kita masih tetap dalam wadidau, wajib dibahas dengan ayat diau di Maxstream, Masya Allah. Kajian kali ini adalah 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Kita menderita bukan karena masalahnya, kita menderita karena salah menyikapi masalah. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan yang pasti terjadi adalah rencana Allah. Dan yang terbaik adalah rencana Allah. Boleh jadi engkau suka pada hal buruk menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau tidak suka pada hal baik menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu segalanya dan engkau tidak tahu. Biasanya orang kalau ditimpa masalah seringkali tidak terkendali pikirannya, perasaannya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan hatinya, jadi lebih tenang, lebih ajaib.